Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Mesin bersama saya Yulia Ristianti, saya Okinan Hadianto, dan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat dorayaki. Iya, dorayaki. Dan sobat mesin, di depan kita ini sudah ada bahan-bahan untuk membuat dorayaki. Yes. Yang pertama di sini sudah ada tepung terigu. Kemudian selanjutnya ada telur. Dan selanjutnya ada susu full cream. Di sini juga ada butter. Jadi butter ini nanti berfungsi untuk mengolesi. Yes, biar nggak lengket. Yap. Dan kemudian ada gula pasir. Dan terakhir ada garam. Oke, okay, itu dia bahan-bahannya. Dan sekarang, kita akan membuat bahan untuk dorayaki ya. Membuat adonan. Membuat adonan ya. Yang pertama, di sini kita masukin 150 gram tepung terigu. Oke, okay, langsung aja dimasukin. Kemudian selanjutnya kita masukin gula pasir secukupnya. Oke. Kita masukin gula pasirnya. Dan ketiga, di sini ada garam. Kita masukin secukupnya saja. Kita masukin. Jadi nanti ada asin, ada manisnya juga. Iya, seperti itu. Dan selanjutnya ada telur. Kita masukin aja ya telurnya ya. Telurnya berapa, Kak? Telurnya cukup 2. Yap. Dan terakhir sobat mesin, kita masukin susu full cream. Ya. Oke. Dan setelah ini kita aduk-aduk sampai merata. Ya sobat mesin, setelah tadi semua adonan sudah tercampur rata seperti ini. Ya. Dan kita nyalakan dorayaki bakernya. Siap. Dan tadi juga saya sudah menambahkan ininya, butter ke dalam cetakannya. Dan selanjutnya apa, Kak? Kita langsung saja masukin adonan dorayaki ke kompor atau mesin cetak. Kita masukin sesuai selera, tapi di sini kita kira-kira seperempatnya ya. Dan adonan ini kira-kira kita tunggu dalam kurang lebih waktunya 2-3 menit. Dan jangan lupa dibalik. Oke. Dan sobat mesin, inilah hasil dari dorayaki yang telah kita buat tadi. Dan toppingnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Oke. Dan buat sobat mesin yang ingin mendapatkan mesin pembuat dorayaki ini, bisa langsung mengunjungi website kita di www.rumahmesin.com. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tunggu video-video kami selanjutnya. Saya Yulia Ristianti. Saya Okinur Hadianto. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.